bakal calon wakil presiden di dalam pandangan umum memang dibahas peta secara dinamis. Tapi itu menjadi ranah dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, dan tentu saja partai mengedepankan suatu upaya untuk merangkul seluruh elemen nasional, meskipun PD Perjuangan telah dipercaya rakyat bisa mengusung sendiri. Dan besok pagi akan dilanjutkan dengan kerjasama politik bersama dengan Partai Perindo. Itu akan dilakukan pada pagi hari, dan kami juga mengharapkan kehadiran dari teman-teman pers. Mas Hasto, nama Pak Basuki dan Mas Ahaye kan kemarin masuk dalam radar cawapres PDIP. Namun keduanya ini menolak untuk menjadi cawapres dari PDIP. Apakah akan dicoret dari radar cawapres? Ya, ketika nama itu muncul, Mas Ahaye disampaikan oleh Mbak Puan Maharani, spirit yang ada kan, spirit di dalam merangkul seluruh elemen politik. Kami memahami etika politik bahwa kerjasama antara Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat memang sudah dilakukan. Tetapi ketika ada masukan itu, yang menjadi tanggung jawab dari kami untuk disampaikan ke publik. Sehingga tentu saja dialog-dialog meskipun ada perbedaan posisi politik itu suatu hal yang sangat penting, karena politik ini harus membuka ruang dialog. Dari aspek eksternal lingkungan strategis kita, kita melihat bahwa antara Iran dan Arab Saudi oleh campur tangan Tiongkok itu bisa bertemu sebagai dua negara yang selama ini bertikai, ternyata juga bisa melakukan perundingan. Karena itulah dengan melihat arahan dari Ibu Ketua Umum, arahan dari Presiden Jokowi tentang pentingnya loncatan kemajuan bagi masa depan, serta bagaimana kepemimpinan yang akan datang itu juga punya nyali, punya keberanian, dan itu ada di dalam diri Pak Ganjar Pranowo, maka aspek-aspek geopolitik ini juga mendapat perhatian di dalam Rakernas ketiga partai. Prinsipnya di dalam membangun kerjasama kami menghormati kedaulatan setiap partai politik, tetapi upaya untuk merajut suatu kebersamaan ini terus dilakukan, baik itu juga dengan Golkar, kemudian dengan PKB, dengan Partai Amanat Nasional, dan juga terakhir dengan Perindo. Itu juga kami lakukan terus-menerus secara intens.